teman-teman semuanya, welcome back, balik lagi di YouTube channel Raja Reviewable. Seperti biasa, di video kali ini kita mau nge-reviewin Balsaga lagi. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman untuk subscribe dulu channel YouTube kita. Dan jangan lupa teman-teman untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan ketika kita update video terbaru. Oke, langsung aja kita lanjut ya teman-teman. Di sini kita lagi bongkaran Balsegel blus katun atau kemeja cewek yang biasa disebut, tapi nama tenarnya itu blus katun ya teman-teman. Di sini kita bongkarannya dari merek Bal SK dengan kode LCB teman-teman. Merek Bal SK tuh yang tadi karungnya seperti di video ya teman-teman. Oke, isinya tuh nah cakep banget ya. Ada warna-warni yang motif garis-garis, bunga-bunga, cakep banget ya. Bahannya udah pasti bahan katun semua teman-teman. Oke, ditonton terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Nih teman-teman ya, untuk peminat blus katun juga banyak sekali, banyak dicari oleh kalangan remaja hingga dewasa teman-teman, karena bahannya yang super premium, motifnya yang lucu-lucu, yang cantik-cantik ya teman-teman. Dan kalau kalian masih pada bingung ingin buka usaha apa, kalau untuk pemula aku saranin nih, untuk blus katun udah pasti cuannya berjibun teman-teman, karena banyak sekali ya peminatnya. Dan juga buat teman-teman yang mau order Balsegelnya, kita sangat ready teman-teman ya. Langsung kalian hubungi aja admin Bal Prescout kita, untuk nomornya ada di deskripsi di bawah video ini, langsung aja dihubungi admin kita. Dan juga buat teman-teman yang minim budget, boleh banget nih aku saranin untuk order paket usahanya seberat 20 kg ya teman-teman, dengan isi di kisaran 100 sampai 120 piece, dengan harga 1.400.000 aja udah dapat paket usaha secakep ini, dan insya Allah cuannya juga banyak sekali teman-teman. Langsung aja hubungi ke admin kita, boleh juga tanya-tanya terlebih dahulu teman-teman, tanya-tanya sepuasnya biar teman-teman semua bisa puas ya belanja dengan kita. Nah, jadi seperti inilah gambaran untuk isi blus katun dari merek Bal SK karung bening ya teman-teman. Tuh cakep banget ya, ada modelnya tuh muter-muter. Nah teman-teman, dan juga buat kalian yang mau lihat reviewan kita nge-reviewin blus katun dari merek Bal lainnya, boleh langsung untuk klik deskripsi kita. Di sana udah aku taruh link video sesuai judul ya, ada dari merek Bal ini, kode Bal itu ya teman-teman, langsung aja kalian klik. Udah banyak sekali nih kita nge-reviewin buat teman-teman semua. Jadi teman-teman jangan lupa untuk tonton video kita dulu sebelum teman-teman untuk order Balsegel dari merek Bal apa gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ada referensi gitu, referensi gambaran isinya seperti apa ya teman-teman. Dan ya, untuk isinya ini blus katun lengannya itu campur teman-teman ya. Dia ada lengan panjang, lengan pendek, hingga ke lengan kengsi. Dan motif atau modelnya itu cakep-cakep banget, fashionable sekali teman-teman ya tuh. Dan juga untuk reject atau seperti noda atau robek pasti ada ya teman-teman di setiap bal. Jadi teman-teman jangan berharap untuk setiap bal itu semua isinya bagus ya. Dia juga ada grade A, B atau C nya tapi untuk kita kali ini nggak ada, kita nggak main grade ya teman-teman. Ini kalian kalau mau grade seperti itu kalian sortir sendiri teman-teman ya, seperti itu. Jadi untuk satu bal ini dia ada yang bagus dan juga ada yang reject, tapi nggak banyak kok rejectnya. Dia paling kayak 20% nih
untuk rejectnya teman-teman, seperti itu. Yang lainnya insya Allah bagus semua. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini dulu ya video dari kita. Semoga teman-teman semua suka, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita ya. Thank you for watching and see you di next video. Dadah.